sejahtera diucapkan kepada murid-murid tingkatan 3. Hari ini murid akan belajar pendidikan moral unit 11 iaitu hindari jenayah kanak-kanak. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Jom belajar, jom. Jom. Contoh-contoh jenayah kanak-kanak antaranya ialah buli, vandalisme, ragut, gangster, berjudi, pecah rumah, penyelok saku, jenayah cyber, curi motosikal. Terdapat banyak lagi contoh-contoh jenayah kanak-kanak yang dilakukan oleh remaja pada masa ini. Kita mulakan pembelajaran dengan mengetahui faktor-faktor ataupun punca-punca ataupun sebab-sebab berlaku jenayah kanak-kanak yang dilakukan oleh golongan remaja bawah umur. Yang pertama ialah dari faktor diri sendiri. Okey, diri murid itu sendiri, diri remaja itu sendiri. Okey, kenapa kebanyakan murid ataupun remaja kanak-kanak yang melakukan jenayah ini bermula daripada diri sendiri, iaitu perasaan ingin mencuba, kurang amalan ajaran agama, okey, berfikiran singkat dan kurang matang. Ini kerana orang kurang belajar ilmu agama, kurang nilai civic, kurang nilai moral dalam diri sendiri dan suka melakukan sesuatu yang baru, ingin mencuba, maka terjebaklah dia di dalam jenayah kanak-kanak. Selain itu, faktor keluarga. Okey, tidak dinafikan bahawa keluarga, masalah keluarga penyumbang kepada remaja melakukan kegiatan jenayah. Okey, kenapa? Kerana diabaikan oleh ibu bapa. Okey, murid-murid ataupun remaja, anak-anak kecil diabaikan. Maksudnya, ibu bapa tidak peduli, tidak ambil kisah ataupun berlaku konflik antara ibu bapa sehingga menyebabkan anak menjadi mangsa. Okey, selain itu, ibu bapa tak menunjukkan sikap tauladan yang baik. Ini menyebabkan anak-anak ikut cara dan hidup tingkah laku yang dipamerkan oleh ibu bapa mereka sejak mereka kecil lagi. Okey, yang ketiga, kesibukan ibu bapa bekerja. Okey, walaupun ibu bapa itu baik, hubungan ibu bapa baik, tetapi akibat kesibukan ibu bapa dalam bekerja untuk mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak telah menyebabkan anak-anak itu rasa terpinggir, telah menyebabkan remaja itu rasa terpinggir. Okey, anak-anak sejak dari kecil mereka makin lama makin membesar, tetapi disebabkan kesibukan anak-anak dan ibu bapa, maka mereka rasa terpinggir dan mereka mula melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan sehingga terlibat dalam kancah jenayah kanak-kanak. Selain itu, faktor rakas baya. Ini adalah pengaruh yang paling dibimbangi oleh ibu bapa, okey, dan masyarakat. Kerana kebiasaannya, kanak-kanak atau remaja, murid-murid biasanya akan terlibat, akan terpengaruh dengan rakan, ajakan rakan-rakan. Contohnya lah, jika rakan-rakan mengajak melakukan sesuatu perkara yang negatif, diri remaja itu akan mula ikut. Apa yang remaja lain buat, mereka akan ikut. Sebab mereka tiada kawan lain. Okey, kerana ibu bapa sibuk bekerja, maka kawan ini adalah individu yang terdekat dalam diri mereka. Okey, oleh itu mereka menghabiskan masa yang lama dengan kawan-kawan dengan melakukan kejenayah. Okey, kalau tak melakukan jenayah, kawan akan ejek. Kawan akan ejek, skema, 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 budak baik, skema. Jadi, untuk elakkan rasa tersisih dengan rakan, mereka akan ikut sama-sama untuk melakukan perbuatan jenayah. Ini perkara yang amat penting. Selain itu, faktor persekitaran. Okey, tidak dinafikan bahawa kewujudan pusat hiburan dan kafe cyber telah menyumbang kepada aktiviti jenayah. Aktiviti jenayah bukan sekadar aktiviti gangster. Jenayah cyber pun boleh jadi salah satu aktiviti jenayah kanak-kanak yang dilakukan oleh remaja. Jadi apabila remaja melakukan kesalahan, terutama menyalahgunakan media sumber, okey, maka amat mudahlah kanak-kanak atau remaja tersebut melakukan jenayah kanak-kanak. Kemudian komuniti yang tak berprihatin dan bersikap individualistik. Pentingkan diri sendiri, tak pentingkan orang lain. Okey, nasib orang lain. Menyebabkan lebih mudah anak-anak atau remaja melakukan kesalahan.
Kemudian ikatan kejiranan yang longgar. Itu adalah penyebab utama, penyebab utama berlakunya jenayah kanak-kanak ini. Jiran tak ambil berat. Okey, jiran tak ambil berat menyebabkan anak-anak mudah terjebak, okey, dengan perkara-perkara yang tidak bermoral sehingga berlakunya kes jenayah. Selain itu, faktor media masa. Faktor media masa ini adalah disebabkan oleh teknologi zaman sekarang. Okey, maklumat-maklumat yang mudah dicapai di hujung jari. Okey, penggunaan gadget, komputer, internet dan sebagainya yang memaparkan dengan ganas, okey, perlakuan negatif serta mempengaruhi anak-anak untuk melakukan sesuatu perkara. Yang mana penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini memudahkan remaja meniru aksi-aksi yang tidak bermoral. Okey, mereka mempraktikakan kegiatan tidak bermoral di sekitar kehidupan anak-anak. Sebab itu berlakunya kes gejala buli. Sebab itu berlakunya kes vandalism. Sebab itu berlakunya kes jenayah-jenayah lagi sehingga menyebabkan kita sebagai orang tua masyarakat membimbangi perkara ini. Okey, kerana apa? Kerana media yang lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan tanggungjawab sosial. Adingan-adingan filem-filem berunsurkan keganasan, berunsurkan tidak bermoral sekarang menjadi trend. Okey, untuk menghancurkan generasi muda. Sebab mereka mendapat keuntungan, orang akan tengok. Yang tengok ialah generasi muda, generasi remaja ini. Eh, kanak-kanak bawah umur, apatah lagi kanak-kanak bawah umur yang mudah terpengaruh. Okey, sebab itu ini adalah punca-punca berlakunya kejenayah kanak-kanak yang sepatutnya kita elakkan dan hindari serta atasi. Baiklah, murid-murid. Setelah kita tahu kesan jenayah kanak-kanak, maka kita akan belajar apakah kesan akibat diri anda ataupun remaja lain melakukan aktiviti jenayah. Okey, dah tahu punca, kemudian mereka buat, apakah kesannya? Baik, kesan kepada diri sendiri. Yang pertama, masa harapan terjejas. Okey. Anda melakukan kes jenayah, anda kena buang sekolah, okey, maka masa depan anda terjejas, anda dibuang sekolah, okey, kemudian beresiko melakukan kesalahan lain bila anda tak sekolah, kemudian anda akan hilang maruah diri, okey, semua orang akan memandang negatif terhadap diri anda, jadi maruah diri anda terjejas, okey. Yang kedua ialah mangsa, okey, jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak oleh remaja telah memberi kesan buruk kepada mangsa. Tidak kiralah mangsa buli, mangsa ragut dan sebagainya. Kenapa? Mereka akan rasa trauma dan fobia. Mereka akan rasa takut. Mereka akan rasa tidak selamat berhadapan dengan golongan remaja yang bermasalah. Yang kedua, mereka akan kurang keyakinan diri. Okay, berasa tertekan dan boleh mencederakan diri. Ini terutamanya mangsa yang kerap menjadi jenayah kanak-kanak ialah mangsa buli. Okey, mangsa buli dipukul oleh rakan-rakan murid yang bermasalah. Mereka jadi sampai takut tak nak datang ke sekolah. Okey, jadi ini kesan buruk dia. Yang ketiga ialah keluarga. Okey, apa kesan dia? Yang pertama, bagi orang yang melakukan jenayah kanak-kanak, imej keluarga akan tercemar. Imej keluarga. Bukan awak dia yang malu. Family awak, satu family malu. Malah jiran, keluarga yang jauh pun, jika masyarakat tahu pun dia akan malu. Yang kedua, keluarga dipandang serong oleh masyarakat. Okey, masyarakat akan memandang hina, akan mengejek dan sebagainya, memaki hamun. Kerana ada keturunan daripada mereka melakukan jenayah kanak-kanak. Padahal yang buat tu seorang, tapi semua kena. Keluarga menanggung malu, ya betul. Okay. Dan juga keluarga mengalami tekanan perasaan. Apa tak? Okey, kesan dia kepada semua ahli keluarga. Dan yang terakhir lagi ialah kesan kepada masyarakat. Okey, masyarakat, okey, apa kesannya? Merugikan harta benda awam. Ini terutama vandalism. Jenayah vandalism. Awak merosakkan kemudahan kemudahan awam, okey, alat pemain, alat kemudahan permainan yang terdapat dalam taman permainan, perumahan awam. Rosak, tak boleh digunakan. Masyarakat tak dapat guna. Yang kedua, merosakkan hubungan silaturahim. Awak melakukan kesalahan jenayah dengan mencuri, meragut, gangster,
awak menyebabkan hubungan awak dengan seluruh masyarakat tidak baik. Okey, mengancam keselamatan komuniti. Ini terutama kes-kes pecah rumah, okey, kes-kes penyeluk saku, kes-kes rag menculik dan sebagainya telah mengakibatkan komuniti rasa tidak selamat. Dan yang terakhir ialah menggugat keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Hidup masyarakat, jiran-jiran, tetangga tidak aman akibat penglibatan remaja pada masa ini dalam kancah jenayah kanak-kanak. Itu adalah kesan jenayah kanak-kanak. Jadi, murid-murid, cikgu pesan kepada anda, tolong janganlah sesekali anda melakukan perbuatan yang tidak bermoral sehingga menjejaskan, okay, masa depan anda, di mana perbuatan tersebut boleh mengakibatkan berlakunya kes jenayah kanak-kanak. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara untuk menghindari jenayah kanak-kanak. Yang pertama, melalui diri sendiri. Yeah. Melalui diri sendiri. Okay. Apa yang perlu kita buat untuk diri kita sendiri? Iaitu, kesedaran diri sendiri bahawa jenayah boleh merosakkan masa depan. Okay. Awak kena fikir bahawa setiap perbuatan yang tidak bermoral mendatangkan keburukan pada masa depan kita. Kita kena fikir bahawa kita nak hidup lama. Kita perlukan kerjaya. Oleh itu, apa yang perlu kita fikir ialah belajar bersungguh-sungguh, dapatkan keputusan yang cemerlang dalam pelajaran, kemudian dapatlah kerja yang baik. Okey, kemudian pilihlah rakan yang boleh memimpin ke arah kebaikan. Maksudnya, anda perlu berkawan dengan rakan-rakan murid yang baik. Walaupun ada rakan-rakan murid yang nakal, tetapi pastikan anda menjaga tingkah laku moral anda dan tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan rakan anda untuk melakukan perbuatan yang tidak. Kemudian isikan masa lepas dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, kerana aktiviti-aktiviti seperti bersenam, berjoging, beriada mampu untuk mensihatkan minda anda. Seterusnya, keluarga. Apa yang pihak keluarga perlu buat? Okey, ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan amalan nilai murni sejak anak-anak masih kecil lagi. Kerana perbuatan ibu bapa menjadi cerminan diri kepada tingkah laku anak-anak apabila mereka meningkat dewasa. Seterusnya, ibu bapa perlu memantau pergaulan anak-anak. Jangan mudah percayakan anak-anak kerana anak-anak mudah menipu ibu bapa bila mereka menyuruhkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Kena tangkap pihak-pihak tertentu. Jadi, ibu bapa perlu memberikan perhatian dan kasih sayang secukupnya apabila mereka kecil sehinggalah mereka meningkat remaja. Selain itu, peranan masyarakat. Masyarakat tidak boleh diam. Masyarakat perlu ambil tahu dan saling membantu antara satu sama lain. Ingatkan diri kita kalau di mana saja dengan cara memberi teguran dan nasihat. Sebagai jiran, jika kita nampak kawan anak-anak masih kecil, kanak-kanak melakukan perbuatan yang tidak bermoral, perlulah kita tegur. Okay. Jadi, murid-murid yang berumur sekarang dalam lingkungan remaja, boleh berumur kanak-kanak yang masih bersekolah rendah. Okay. Yang melakukan kesilapan, yang melakukan kesalahan moral, kesalahan sendiri. Okay. So, serta menjadi mata dan telinga kepada pihak sekolah dan pihak berkuasa. Ini jikalau semua lakukan, boleh lakukan, maka aktiviti jenayah dapat dibatas. Baik, pihak sekolah. Apakah pihak sekolah yang peranan pihak sekolah? Iaitu menjadikan persekitaran yang kondusif. Kebiasaannya, sekolah memang akan menyediakan persekitaran yang selesa kepada murid selain memantau disiplin murid. Jadi, pihak sekolah akan sentiasa bekerjasama dengan pihak polis dalam membasmi masalah jenayah kanak-kanak yang dilakukan oleh remaja yang bermasalah. Dan yang terakhir ialah peranan pihak berkuasa dan badan berkuasa. Pihak berkuasa dan badan berkuasa NGO perlulah melakukan lawatan ke sekolah. Okay, memperkenalkan pendidikan pencegahan jenayah serta menguasakan undang-undang dengan tegas. Ini kerana jika murid-murid tidak diberikan hukuman, jika murid-murid tidak ia kenakan tindakan, maka mereka tidak takut
akan undang-undang negara serta mengganggu gugat keamanan dan keharmonian masyarakat dengan melakukan perbuatan jenayah sehingga mereka meningkat dewasa. Oleh itu, murid-murid, kita haruslah bersama-sama hindari jenayah kanak-kanak, mendaras jenayah kanak-kanak dengan mengamalkan amalan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan serta mengelakkan diri daripada kegiatan jenayah kanak. Baiklah, sekarang aktiviti terakhir dalam pembelajaran unit 11. Murid diminta untuk menjawab soalan latihan pengukuhan B di dalam halaman ke surat 169. Murid akan cuba menjawab soalan pengukuhan B situasi 1 dan situasi 2. Murid-murid, sila perhatikan situasi 1. Tony dan Matthew suka membuli Thomas di sekolah. Tommy berasa tertekan dan sedih. Lalu dia mula menyendiri. Wajarkah Tony dan Matthew bertindak sedemikian terhadap Thomas? Berikan alasan anda. Wajar tak wajar? Wajar kalau jumpa isu negatif dia akan jadi apa? Dan apa sebab dia wajar atau tidak wajar? Jadi jawapan yang pertama ialah... tidak wajar. Ya? Tidak wajar. Apa sebab tidak wajar? Kerana tindakan mereka menyakitkan hati Thomas. Hubungan mereka akan renggang dan menyebabkan pertelingkahan atau kegaduhan. Itu adalah jawapan nombor satu. Kita tengok pula soalan nombor dua. Pada pendapat anda, apakah faktor ini sebab atau yang menyebabkan perbuatan buli berlaku di sekolah? Sebenarnya terlalu banyak jawapannya. Jadi murid boleh jawab. Faktor dia yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Pengarahan rakan sebaya ini menyebabkan mangsa buli serta kurang didikan agama. Ini juga adalah salah satu faktor. Mungkin murid boleh letak faktor persekitaran, okay? Pengaruh media masa dan sebagainya. Pengaruh keluarga bermasalah. Apa-apa punca yang boleh menyebabkan berlakunya gejala. Seterusnya kita kembali kepada soalan yang ketiga. Ramalkan perkara yang akan berlaku sekiranya tiada tindakan yang dikenakan terhadap kedua-dua orang remaja tersebut, iaitu Tony dan Matthew. Kalau Tommy dan Matthew terus menerus melakukan aktiviti gejala buli, apakah yang berlaku? Mereka akan melakukan jenayah buli. Okay? Mereka akan melakukan jenayah buli. Kita tulis watak. Watak dia siapa? Ada minta watak. Kedua-dua remaja tersebut. Okay? Tulislah kedua-dua remaja tersebut akan melakukan kes jenayah buli dan gangster sehingga sampai mereka dah besar, mereka akan terlibat pula dalam kegiatan gangster yang dah tentu-tentunya adalah kes jenayah kanak-kanak. Kalau mereka tak dibendung hari sekarang. Baiklah, kita lihat soalan situasi. Apakah situasi? Mari kita baca. Joseph mendapat tahu Robert membawa duit yang banyak ke sekolah dan menyimpannya di dalam beg. Ketika aktiviti pendidikan jasmani di padang, Joseph mengajak Kevin untuk mencuri duit Robert. Kevin menolak ajakan Joseph itu. Sebaliknya, Kevin menasihati Joseph agar tidak mencuri kerana perbuatan tersebut merupakan satu jenayah. Baiklah, kita jawab soalan nombor satu. Apakah pandangan anda terhadap sikap Kevin? Jelaskan. Awak tengok Kevin tak mencuri. Okay? Dia tak ikut Joseph mencuri. Okay, sebaliknya, dia menegur Joseph supaya tidak mencuri. Jadi, apakah pandangan anda? Baik, jawapan nombor satu ialah Kevin seorang yang bertanggungjawab. Dia ada sikap tanggungjawab. Bagaimana dia melaksanakan tanggungjawab? Ok,
Okey, melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan serta menegur rakan yang ingin melakukan kes jenayah, yang ingin melakukan perbuatan yang salah, perbuatan mencuri. Okey, itulah pandangan kita terhadap Kelvin. Yeah. Dia sanggup tegur Kelvin. Dia tak buat kes jenayah itu walaupun diajak, dibujuk oleh rakannya. Kerana ada apa? Ada sikap tanggungjawab dalam diri sendiri menjadi warga negara Malaysia yang mempunyai kesedaran siwik dan moral yang tinggi. Baik, soalan nombor dua. Mengapakah Kelvin berupaya menolak ajakan Joseph? Kenapa kita, kalau orang ajak buat jahat, kita tak nak ikut? Sebab apa? Okey, kerana Kelvin tahu akan kesan dan akibat. Tahu akan kesan akibat melakukan kesalahan tersebut. Ini namanya dia tak nak melakukan kesalahan itu. Okay, bukan kerana dia takut dengan undang-undang itu. Tapi dia tahu apa kesan dia. So, dia tak nak buat. Okay? Kalau kesan itu memberikan kebaikan kepada semua orang, maka dia akan buat. Tetapi kesannya memberikan keburukan kepada semua pihak, maka dia tak akan buat. Okay? Perbuatan mencuri. Sebab apa selain itu? Mengamalkan nilai moral. Okay? Mengamalkan nilai moral. Okay? Hukum negara. Okay? Mematuhi peraturan negara. Itu sebab kenapa Kelvin menolak ajakan Joseph. Baik, kita tengok soalan yang ketiga. Andaikan anda rakan Kelvin, bagaimanakah anda memberikan sokongan kepada Kelvin supaya bakal kekal dengan pendiriannya itu? Apa sokongan kita? Bagaimana kita nak pastikan bahawa Joseph Kelvin ini tidak akan mencuri sampai bila-bila walaupun Kelvin ini akan menghadapi masalah suatu hari nanti dalam kehidupan dia? Yang pertama, sentiasa memberi pujian. Okey, kita bagi tu pujian. Turut serta, okey. Turut serta melakukan kebaikan bersama-sama dan menjalani gaya hidup yang sihat bersama-sama. Itulah cara kita bagaimana kita nak memastikan okey, Kelvin sentiasa okey melakukan kebaikan. Okey, bersama-sama dengan kita lah, okey. Kita nak melakukan kebaikan bersama-sama dengan Kelvin. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid boleh menjawab soalan ini. Okey. Jangan lupa like, share dan tekan button subscribe. Kongsikan pelajaran ini kepada rakan-rakan anda yang lain supaya anda boleh menguasai moral dengan baik. Sekian saja daripada Cikgu Khairul. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat latihan ini di dalam buku latihan anda. Harap maklum.